Kita mesti menjaga persatuan antar kita. Satu itu tidak harus sama. Enggak harus sama, Pak. Karena keanekaragaman, keragaman itu sunnatullah. Dari sononya. Jangan sampai kita ribut gara-gara beda jenggot. Ini jenggot saya pendek. Saling menghormati. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengharapkan seluruh umat Islam untuk tidak mudah diadu domba dan tetap kondusif dengan menghargai setiap perbedaan dalam menghadapi tahun politik yang akan terselenggara pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat memberi sambutan pada acara silaturahim dan halal bihalal yang diselenggarakan DPW LDI Provinsi Banten pada Minggu 21 Mei di Gedung Serbaguna Budi Mulia, Kota Tiga Raksa, Banten. Hari ini tahun demokrasi, tahun politik, saya minta satu aja umat Islam, jangan mau diadu domba, jangan mau, jangan sampai kita diadu-adu. Umat Islam Indonesia itu 80% penting. Kalau diadu cebong sama kampret, yang berantem siapa? Yang berantem siapa? Ini ada 10. Umat Islamnya 8,5%, 85%. Berarti kan 8 umat Islam. Betul. Kalau ada 10 orang, ada 10 orang. Kan 85% Islam. Berarti kan 8 Islam kan? Betul. Kalau kelahi, yang kelahi siapa? Yang kelahi siapa, Pak? Kita yang 2 pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Yang 2 uangnya banyak, pergi ke luar negeri, ada ke Amerika, ada ke Tiongkok, ada ke Singapura, ada ke Hongkong. Yang kelahi siapa? Ayo, Ahmad sama Muhammad. Kita. Oleh karena itu kita jangan mau diadu domba, saudara-saudara. Cukup, udah cukup. Kita mesti menjaga persatuan antar kita. Satu itu tidak harus sama. Enggak harus sama, Pak. Karena keanekaragaman, keragaman itu sunnatullah. Dari sononya. Jangan sampai kita ribut gara-gara beda jenggot. Ini jenggot saya pendek. Jangan marah yang jenggotnya panjang. Ah, ini enggak punya jenggot. Jangan tumbuh. Sudah, yang mau pendek silakan, yang enggak ada jenggotnya sudah enggak tumbuh barangkali. Yang panjang silakan, tidak usah yang ribut yang begitu-begitu, masing-masing saling menghormati.